Sebanyak 51 orang ikuti sunatan massal yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Pulang Pisau yang bekerja sama dengan Bank Mandiri dan donatur lainnya. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Haji Ahmad Rifai. Antusias anak-anak terlihat jelas pada saat mengikuti acara sunatan massal yang diselenggarakan di Aula Kemenag Kabupaten Pulang Pisau dan diikuti sebanyak 51 anak-anak dari berbagai wilayah di Kabupaten Pulang Pisau. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyambut Hari Amal Bakti ke-77 tahun Kementerian Agama juga turut didukung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau dan Bank Mandiri. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donator, Bank Mandiri, dan juga Ketua DPRD serta anggota yang mensupport secara penuh kegiatan khitanan massal pada hari ini. Jadi khitanan massal hari ini adalah termasuk dari rangkaian kegiatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-77. Hal senada disampaikan perwakilan Bank Mandiri bersama dengan Mandiri Insani Foundation yang setiap tahun selalu memberikan support untuk kegiatan sunatan massal. Mandiri ada datang bersama MAI, Mandiri Amal Insani Foundation. Memang setiap tahun kita akan kita menyelenggarakan sunatan massal ini. Alhamdulillahnya Pulang Pisau mendapat 50 peserta untuk sunatan massal. Karena memang dari Mandiri juga memang setiap tahun sudah ada, Pak. Ketua DPRD Pulang Pisau, Haji Ahmad Rifai, memberikan apresiasinya kepada Kantor Kementerian Agama Pulang Pisau atas kepedulian kepada masyarakat Pulang Pisau. Dirinya berharap kegiatan ini akan rutin dilakukan. Kami sebagai DPRD sangat antusias melihat bagaimana Kemenag peduli dengan warga Pulang Pisau. Terkait Hari Amal Baktinya tahun ini, alhamdulillah Kemenag mengadakan sunatan massal sebanyak 50 orang. Semoga ke depan dengan Hari Amal Bakti yang ada di Kemenag bisa bertambah lagi kegiatannya, terutama untuk sunatan massal membantu warga yang kurang mampu di Kabupaten Pulang Pisau. Acara ditutup dengan pembagian bingkisan kepada para peserta sunatan massal yang mayoritas adalah anak-anak. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Aditya Sonata melaporkan.